Oke, begini cara order meja stainless custom di Revon Teknologi. Jadi langsung aja, pertama untuk order custom, Anda harus menyiapkan gambar kasar. Nggak perlu bagus seperti ini, tapi cukup seperti ini. Intinya dengan ukuran yang jelas. Contohnya seperti ini, panjangnya 200 cm, lebarnya 70, tingginya 80 dengan ekstra rak 70 cm. Dan keterangan yang detail, contohnya seperti ini. Di meja ini akan ditambahkan rak piring portable. Terus model dari meja ini adalah 3 tingkat yang nantinya untuk taruh alat-alat masak. Nah, dari data ini baru kita buatkan gambar 3D kasar untuk memvisualkan apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jika ini sesuai, maka kita bisa lakukan dealing. Anda tinggal DP dan mejanya kita produksi. Mulai dari tahapan desain gambar kerja, kemudian masuk ke bagian produksi. Ya, nanti ini akan melewati banyak proses seperti pembahanan, cutting, bending, welding, assembly, QC, finishing, packing, dan yang terakhir adalah pengirimannya. Nah, untuk estimasi waktu pengerjaan meja stainless custom seperti ini kurang lebih 20-25 hari kerja. Ya, jadi seperti ini meja stainless custom yang Revon kerjakan sesuai dengan desain yang sudah kita sepakati. Kurang lebih seperti itu cara order meja stainless custom di Revon Teknologi. Cukup mudah bukan? Jadi langsung aja, mau tanya-tanya dulu bisa, langsung hubungi konsultan produk Revon.